bersatu untuk membangun rumah tangga yang Islami. Luruskanlah niat kita. Takutlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Allah dalam memperlakukan istri-istrimu. Karena kamu ambil istrimu itu menjadi sah karena amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud dan tujuan kehadiran kami adalah untuk menghantarkan atau menghadirkan putra kami Fadil Hasri Mustafa untuk dinikahkan dengan putri Bapak Ahmad Hidayat yang bernama Aisyah Salsabila. Insyaallah dengan pertimbangan yang matang, untuk itu kami menerima dengan senang hati dan penuh ikhlas keinginan Ananda Fadil untuk dinikahkan dengan putri kami. Ananda Fadil Hasmi Mustafa bin Elan Biantoro, saya nikahkan dan kawinkan putri saya yang bernama Aisyah Salsabila binti Ahmad Hidayat kepada engkau dengan mas kawin emas seberat 36 gram, seperangkat alat sholat, dan sebuah kitab suci Al-Quran tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Aisyah Salsabila binti Ahmad Hidayat dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Dia harus mendapatkan perlakuan yang baik, sama menjadi kewajiban dia untuk memperlakukan suaminya secara baik. Kita bekerja sama dan sama-sama kerja untuk membahagiakan pasangan kita.